Rara Lida tampil akrab bersama sosok profil Aladul, seorang pria yang tidak lain rekan sesama pengisi acara di televisi. Bahkan Rara Lida pergi ke acara pernikahan temannya hingga berpose bersama sosok Aladul. Diketahui jika sosok pria tersebut bernama Abdullah Alaidrus alias Aladul. Aladul merupakan seorang model dan pesulap yang kerap tampil dalam panggung acara di layar kaca. Salah satunya yaitu Dangdut Academy yang tayang di Indosiar secara berkala, di mana Rara Lida merupakan pengisi acara tersebut. Maka, tak heran jika Rara Lida dan Aladul sangat akrab bahkan tampil bersama dalam beberapa kesempatan. Bahkan baru-baru ini, keduanya pergi ke kondangan hingga menjadi bintang tamu sebuah acara reality show. Sosok Aladul sudah tidak asing lagi di dunia hiburan tanah air lantaran kerap menjadi pengisi acara. Aladul memiliki akun Instagram yang telah diikuti lebih dari 15.000 follower. Ia kerap membagikan postingan terkait kegiatannya di dunia hiburan. Belum lama ini, Aladul menjadi bintang tamu dalam acara reality show bersama Rara Lida. Aladul merupakan seorang pesulap hingga model yang kerap tampil di beberapa stasiun televisi. Beberapa bulan belakangan ini, Aladul kerap tampil bersama dengan Rara Lida di beberapa acara dan mempertunjukkan seni sulapnya. Selain itu, pasangan yang sama-sama berkecimpung di dunia hiburan ini juga pergi ke kondangan bersama-sama. Bahkan Rara Lida mengabadikan dan membagikan momen saat menghadiri acara pernikahannya rekannya itu. Sehingga banyak yang menjodohkan Rara Lida dengan sosok pesulap tersebut. Aladul sempat mengikuti ajang pencarian bakat yakni Asia's Got Talent pada tahun 2019. Acara bergengsi tersebut tayang di 20 negara di Asia dan tampil di Singapura. Bakat Aladul di bidang sulap ternyata mendapatkan penghargaan yakni Medal of Merlin EMS. Hubungan Rara Lida dan Aladul terungkap saat keduanya menjadi bintang tamu dalam acara Rumpi No Secret. Meski masih tampak malu-malu mengakuinya, namun Aladul menunjukkan keseriusannya dalam menjalin hubungan bersama Rara Lida. Bahkan, Aladul memiliki rencana untuk menikah di usianya yang sudah cukup matang saat ini. Awalnya, Vini Rose mewakili dari banyak tudingan hubungan settingan dari keduanya. Pesulap tersebut menampik terkait hubungan yang hanya settingan, melainkan keduanya benar-benar dekat. Sementara itu, Vini Rose juga menyinggung mengenai rencana menikah bagi Aladul. Diakui pria berusia 27 tahun itu tersebut, kini sudah saatnya untuk merencanakan pernikahan. Setelah sebelumnya diakui oleh pria bernama Abdullah Alaidrus ini fokus terhadap karir. Kerja nggak sempat mikirin percintaan, jadi mundur-mundur sampai sekarang 27 sih kayaknya udah mulai waktunya ini, ungkap Aladul.